Dan
Dulu ini mbak aturannya. Bali nampaknya satu buat dua, cuma didapatkan oleh kecerdasan tanah abang Sesin Bali satu buat sertif tendangan tua. Di sana ada dua orang pemain yang berjumlah berhadapan dengan Sesin dan ada Aku dan juga seorang anak Bulu. Sang Sinta lapangan tengah dari kecerdasan tanah abang Sesin sudah mendapatkan dengan Bulu. Empat orang pemain dari kecerdasan Bulu naik ke pasan hampir lima orang pemain. Menjumlah bersama ini dengan tempat kembali nampaknya satu buat enam bebas dia itu wasit pergantian pemain dari Bisa itu Cyrus nomor punggung 21 itu Cyrus nomor punggung 21 itu lari ganti tanah ak nomor punggung 99 kembali satu benar bebas nampak dari sana bagus boy silahkan buka tiga guna satu pesing yang jauh lepaskan oleh seorang Bali Sole namun Sri Pundar masih tipis di atas Mister Santo Jogja Orpan hanya menghasilkan satu tenang gelang untuk kesebelasan tanah berfiksir sudah lakukan tanda kepada bulu di sana lebarkan datarkan Sri Pundar masih terkepada sini umpan bulan bulan dari Marcel masih Marcel untuk mengasih Sri Pundar seorang Marcel satu pemain dari Marcel bukan pemain dari tanah umpan ini terpikir kembali dari Marcel masih terkepada Sri Pundar Marcel masih menghasilkan Masih menjelaskan tetapi belum masih menjelaskan bahwa ada yang berlaku. 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 Masih menjelaskan bahwa ada yang berlaku.
awas di situ, ah tabok ya. Turnamen semangat ke-10 kesempatan bertanding adalah Saemanan Alstar.
akan berhadapan dengan kesebelasan Tanggungan WM atau PGWD 2016. Pengalaman berhadapan pada esok hari dalam turnamen senantap ke-10 di tahun 2024 yang disponsori langsung oleh PT Intelligence dengan Bapak Ayu Mimpo yang menjadi sang partner dalam turnamen senantap ke-10 di tahun 2024. Dan kembali kita akan pertandingan satu sentuhan pertama yang dilakukan oleh Amar. Mereka teriakan kepada Eki kembali tempatnya seorang Ali mencoba dilancarkan untuk melakukan kebebasan kembali kembali dan cukup baik dari salah seorang pemain kesempatan tanah Oh,
Hilang ini mulu tadi. Kepepet gue. Dan
dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan untuk seorang Aap Putar menghasilkan satu putaran beras untuk kesebelasan tanah abang kejar ada Jiro yang sudah berhadapan dengan Sim Tinggal akan melakukan satu tenangan beda nanti mengambilkan cancah bilang dulu tapi kalau putra lagi kanan tak sana dibiarkan si Tunggal pada pelukan kampung jaga jarak Rangga masih mencoba musim Tunggal dengan keras Rangga kampung jaga dari booster United tidak asli baru Abdul Sarusia nampaknya di sana sudah kandaskan si Tunggal dan ini kepada Nasru terlepas nampaknya berhasil dicuri namun satu pelanggaran dianggap terlebih dahulu dilakukan oleh Nasru terhadap pergerakan Amai sehingga menghasilkan satu kelahan bebas Babam sudah lakukan pendek kepada Egy Egy umpan bola melebar kepada Amai masih Amai Egi katakan satu serangan satu lemparan ke dalam untuk kesebelasan booster United Rizky yang melambung bola kembali mengambil lakukan satu lemparan ke dalam umpan bola kepada Aap Prasetya berhasil disebut oleh Erwin jatuh di kaki AE masih tak Arjun berhasil potong dengan tujuh tak dapatkan di sana kebutan Gopil Masinto berhasil dimakan oleh Ian yang langsung mengalih berhasil dari penyusahan pertandingan pertandingan satu lemparan ke dalam untuk kesebelasan tanah Abang Jackson Amai kalau tunggu yang sembilan mencoba melakukan satu lemparan masih mengambil jalan-jalan selanjutkan masih tak namun satu lemparan yang kurang sempurna dilakukan oleh Amai nampaknya dan tergantung lemparan ke dalam untuk kesegasan di serena itu ada Rizky kembali kalau seorang pemain yang mencoba melakukan satu lemparan masih mengambil jangkang sinar Rizky di sana untuk melakukan satu lemparan kepada Pak Agus Pasutra berhati pengembangan kepada Rizky regalkan sedikit bundar angkat dua tinggi pada Aap satu Aydin masuk dan jatuh di kaki sedikit masih sedikit umpan berada kepada sektor kekatanan pertahanan Masih membangun perlawanan di sana Masih masukkan di depan tangan Amai nampak terlalu kali tujuh Mencoba mengisi pindah Amai berhasil menjual saja Tunggal terlalu masukkan pindah Dan Amai menghasilkan satu dua lemparan ke dalam Atau satu dua Dan sudut nampaknya satu lemparan ke dalam Masih mencoba melakukan satu lemparan ke dalam Kalau seorang pemain sudah lakukan Ada Abu nampaknya itu Abu satu lagi Tunggal sudah terlebih dahulu meninggalkan arah pertandingan dan menghasilkan satu buah tenang bolang untuk kesebelasan di seribu kembali dapatkan Rangga sudah meletakkan sudut bundar arah Ali di sana dan sudah bersiap-siap untuk melakukan satu buah tenang bolang mundur sekitar 64 ke belakang Ali sambil mengamati rekan-rekannya langsung lambungkan tinggi udara rebutan gol terjadi berarti dikembalikan saja bukan gol terakhir di Marcel Gimel pada Amai masukkan berarti di kota Rizky umpan bola para Aap memarkan kembalikan kepada Rizky masih Rizky mencoba bagus serangan Rizky satu dua pencurian bola yang cukup baik Amai tarik bola ke belakang masuknya namun satu komunikasi yang kurang akurat sehingga skor tinggal di duel meninggalkan arah pertandingan oleh Babam menghasilkan satu lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan booster itu dan kembali Rizky sudah lakukan lempar kepada Nasru masuknya itu kita lepaskan kepada Nasru satu pergerakan lakukan Nasru masih Nasru di sana satu buah keberatan Aap mencoba maju serangan kembali dari kesempatan bisa terjadi apa dari serangan Aap masih berselisih dengan Bule umpan bola kepada para Egy satu serangan baik dari kesempatan sana sana Aap selesai lepaskan sudut pundar kepada Abu masih berselisih Abu tarik bola kebelakang para Egy umpan bola ke tengah kepada Bule masih Bule di sana satu umpan silang masih jalan sekali lagi kami informasikan untuk anda para pecinta sepak bola akan nampak yang untuk akhirnya pertandingan pada esok hari dan menantikan turnamen sepak bola kemudian yang bertanding adalah Premier Al-Sar akan berlangsung dengan kesebelasan Prabu dan DM
atau kedua-dua yang akan ditangkap ketanggungan raya tim yang berasal dari Semarang ke Yogyakarta dan kembali para penonton kembali sekali lagi kami informasikan untuk agenda pertandingan esok hari tepatnya